Pengecoran FC 30 DAK non-tematik peningkatan Jalan Jati Kobak Biru. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR terus mengkebut peningkatan Jalan Jati Kobak Biru, yang dimana jalur ini adalah akses menuju wisata Karawang Selatan dan akses menuju Kabupaten Bekasi. Sedangkan rencana saat ini masuk tahap pelaksanaan pengecoran FC 30 atau pengecoran full sisi kanan dari titik 0 sepanjang 200 meter. Sebelumnya dilakukan pengecoran LC atau lantai kerja sepanjang 210 meter. Peningkatan Jalan Jati Kobak Biru juga dilakukan pemasangan pancang sepanjang 616 meter, namun pemasangan pancang sampai saat ini baru terpasang 348 meter. Ditargetkan perbaikan ruas jalan ini akan tuntas pada akhir Desember 2024, sehingga pada awal tahun 2025 ruas jalan ini sudah bisa dilalui. Bagi warga, khususnya para pengguna ruas jalan ini, selama perbaikan ditutup total, dihimbau agar mencari jalur alternatif dan utamakan keselamatan dalam berkendara.